Sebenarnya hati saya, sebenarnya saya tak nak kerja macam ni. Sebab saya kerja macam ni, keluarga saya tak tahu. Saya kerja ni terpaksa sebab anak saya nak makan. Walau mana saya pelacur pun, saya sayang anak saya. Memang saya hidup pun untuk anak saya. Saya tak nak jadi saya punya anak apa-apa. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu kembali dalam Panorama. Seperti biasa, kami membawakan pelbagai paparan berinformasi untuk dikongsikan bersama anda. Pada tahun 2007, Panorama pernah memaparkan tentang kisah anak-anak lorong gelap di sekitar ibu kota. Anak-anak ini dilahirkan di lorong dan lembah yang penuh noda dan dosa. Namun persoalannya, adakah kita ingin melihat mereka ini terus mewarisi keruntuhan moral ibu bapa mereka? Bersama wartawan lokasi Hasmina Samsudin bagi menjejaki anak-anak lorong gelap. Ketika kebanyakan anak kecil menghayun langkah ke sekolah, terdapat segelintir menghabiskan usia mudanya menerjah debu di lorong yang menyimpan seribu macam kerenah pahit getir kehidupan. Lorong seperti ini seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang kotor dan jijik. Namun di sini masih terdapat anak jalanan atau bahasa mudahnya, anak terbiar yang berkeliaran untuk meneruskan hidup. Isu ini bukanlah sesuatu yang baru. Persoalannya, siapakah yang harus membela dan membantu nasib mereka? Panorama mendekati golongan ini untuk mengetahui mengapa mereka masih di situ. Anak jalanan atau anak terbiar adalah isu global yang dihadapi bukan sahaja di negara membangun, malah ia juga merupakan fenomena di negara maju. Pelbagai usaha telah dijalankan di negara kita bagi menangani masalah anak jalanan. Namun, isu ini tetap timbul bak cendawan yang tumbuh. Di sebalik keindahan bandaraya Kuala Lumpur, terdapat sebilangan anak jalanan mengharungi hidup tidak seperti kanak-kanak biasa yang lain. Kehidupan anak terbiar sering dikaitkan dengan lorong Haji Taib di Chow Keep yang sudah lama menjadi pusat aktiviti maksiat dan juga jenayah. Di sebalik usaha kerajaan untuk membersihkan imej khususnya bagi kawasan Chow Keep, namun ia masih sinonim dengan pelbagai kegiatan yang tidak bermoral. Selain aktiviti pelacuran, kegiatan penyalahgunaan dadah seperti menjual dan menagih dadah turut dikaitkan dengan lorong gelap ini. Tidak dinafikan, Chow Keep yang merupakan medan aktiviti maksiat menjadi tumpuan golongan pekerja seks, penagih dadah dan juga gelandangan. Istilah anak jalanan sebenarnya pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan atau Brazil yang digunakan bagi kelompok anak-anak yang hidup di jalanan umumnya sudah tidak memiliki ikatan dengan keluarganya. Bagi anak terbiar di kawasan Chow Keep, kebanyakan mereka datang dari keluarga berkrisis. Contohnya seperti ibu tunggal, anak luar nikah penagih dadah, anak-anak terabai, anak pekerja seks dan lain-lain lagi. Demi membela nasib anak jalanan, terdapat insan mengambil inisiatif menubuhkan Rumah Sinar Salam, iaitu sebuah rumah pelindungan yang memberi fokus kepada wanita bermasalah sosial dan anak terbiar di sekitar Chow Keep. Projek Rumah Sinar Salam atau ringkasannya Sinar Salam adalah hasil usaha kerjasama antara pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan Yayasan Salam Malaysia, Salam. Rumah ini yang khusus untuk wanita yang memerlukan bantuan pemulihan mempunyai penghuni tetap dan ada juga menjadikannya sebagai tempat persinggahan untuk mendapatkan nasihat atau rujukan. Puan Arfidah Abdul Latif merupakan pengasas Rumah Sinar Salam. Sebelum Rumah Sinar Salam ditubuhkan, sebenarnya beliau telah membuka pusat aktiviti kanak-kanak Rumah Nur Salam yang memberi fokus kepada anak jalanan. Kak Fida fokus kanak-kanak jalanan dan kanak-kanak terbiar pada tahun 2002 sampai 2006.
terpandang pula ibu yang dalam keadaan mengandung ni, yang anak dalam kandungan ni, siapa pula yang nak membela nasib mereka? Ini luahan hati mereka. Perasaan gembira tu bila saya dapat melakukan pekerjaan dengan hati yang ikhlas. Lepas tu tension tu masa perasaan saya sorang-sorang, kan? Tak ada apa benda yang nak buat. Lagi satu perasaan saya sedih pun ada. Nasib yang dibela, saya rasa macam saya jadi macam ni dah kedua kali. First, saya bagi anak saya dekat makcik saya. Yang kedua ni, saya dah tak tahu nak buat apa. Sebab ayah saya cakap kalau saya buat perangai lagi, memang habis lah saya, kan. Tapi itu macam mana saya sekarang, kan. Lepas tu, kawan saya, kira macam ada angkat saya, dia kata pergi balai. Maybe ada kat sana, dia orang ada tempat perlindungan lah. Melalui Rumah Sinar Salam, diharapkan wanita yang mengalami masalah sosial dapat menikmati kehidupan sejahtera dan bermaruah. Sebenarnya Kak Bidan buat macam ni, Kak Bidan nakkan kanak-kanak tu dapat hak-hak mereka. Hak penglibatan, hak kesihatan, pelajaran, hak-hak. Sebab itulah Kak Fidah buka Rumah Sinar Salam tu dapat bantu ibu dan anak daripada dalam perut sehinggalah kanak-kanak tu dilahirkan. Buatkan sebab beranak, dapatkan rawatan susulan selama 6 setahun supaya budak tu membesar dengan keadaan yang perfect, yang sempurna. Ada di kalangan anak-anak mereka tak ada dapat suntikan yang lengkap. Tu sakit tu, sakit ni, sakit tu, sakit ni, lala buat pergi hospital. Siapa yang rugi? Eh, mana Siti tu? Tak tahu, agak hilang. Dia tu macam masuk air. Betul lah. Menurut Puan Arfidah, sebelum ini terdapat beberapa pertubuhan bukan kerajaan menubuhkan pusat pelindungan untuk wanita, tetapi kurang berkesan kerana lokasi yang jauh. Oleh sebab itulah, Rumah Sinar Salam dibuka di Lorong Haji Taib yang penuh dengan onak dan duri supaya dekat sekaligus menjadi tempat persinggahan bagi mereka yang terlibat dengan gejala sosial seperti penagihan dadah serta pelacuran. Tugas Puan Arfidah yang juga merupakan sukarelawan salam tidak berakhir di Rumah Sinar Salam sahaja. Beliau mengambil inisiatif untuk melakukan program outreach setelah selesai menjalankan tanggungjawab di Rumah Sinar Salam. Kru Panorama berkesempatan menyertai program ini yang dijalankan pada setiap malam Selasa, Khamis dan Sabtu bertujuan untuk memberi makan percuma kepada mereka yang memerlukan. Melalui program ini, secara langsung Puan Arfidah dapat menjejaki golongan wanita yang mengalami masalah sosial dan juga anak terbiar. Kita makan bumi. Nasi. Dek, kau macam polis, dek. Macam polis wanita lah. Dek, kau macam polis wanita. Puan Arfidah yang lebih mesra dengan panggilan ibu atau Mak Anda, sememangnya seorang yang sangat ramah, mengambil berat dan suka membantu tanpa mengira agama, bangsa serta usia. Satu yang perempuan ambil file dia tu hari tu. Ambil file? Yang tak hilang file tu. Mana Siti tu? Tak tahu, agak hilang. Dia tu macam masuk air. Betul lah. Tapi wala bagaimanapun, aku rasa gembira sebab anak dia tu JKM dah bela. Atas betul. Berusaha dengan kakak dia. Kakak dia pun setuju JKM bela anak dia. Dia mengisap. Saya pun bebas. Dia mengisap? Dia isap apa? Batu. Astaghfirullahaladzim. Dia kata isap. Cakap macam ni, dia pergi cakap orang ni pinjam, mau bayar makan anak. Tadi dah beli nasi, jumpa semua cakap. Ada kau jumpa dia? Ha? Kau ada jumpa dia? Tak ada jumpa.
Kami diberitahu ada wanita yang terjebak dengan kegiatan pelacuran kerana terdesak memerlukan wang untuk membeli dadah. Tersentuh hati apabila melihat seorang pekerja seks membawa anak kecilnya untuk mendapatkan makanan dari Puan Arfidah. Program outreach ini sebenarnya bertujuan untuk memberi kesedaran bahawa masih ada yang menerima dan mengambil berat terhadap mereka, sekaligus menyedarkan mereka agar kembali ke pangkal jalan. Program outreach begini turut dilakukan di beberapa lokasi di sekitar Kuala Lumpur oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan yang lain. Bagi Puan Arfidah, beliau memilih kawasan agak berbeza yang jarang menerima bantuan. Selain anak jalanan dan wanita bermasalah sosial, Puan Arfidah turut menghulurkan bantuan kepada golongan gelandangan. Emosi Sayu mula menyapa tatkala melihatkan yang datang mengambil makanan tidak kira bangsa, agama, jantina dan umur. Pengagihan makanan panas dan barangan keperluan kepada golongan tersebut diharapkan dapat meringankan sedikit kesukaran yang mereka hadapi. Program outreach ini membawa kami ke salah sebuah rumah terletak di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur yang dihuni oleh beberapa keluarga yang terjebak dengan masalah sosial. Puan Arfidah sering memberi bantuan kepada keluarga ini kerana mereka mempunyai beberapa orang anak kecil. Namun, apa yang menyedihkan, anak-anak kecil di sini ada yang tidak mempunyai surat pendaftaran kelahiran. Kami berjaya menemu ramah beberapa ahli keluarga rumah tersebut. 2009. Acik suka tak duduk sini? Suka. Sebab? Mungkin orang suri dah tolong ni. Banyak tolong. Kasih balik besok-besok kasih. Kira main bola ni. Acik, 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 acik. Acik, acik, acik. Acik, acik, acik. Acik, bawa dia datang tempat aku, janganlah, dahlah. Aku dah cakap terus terang lah. Aku suka orang-orang, tapi kalau orang tak nak tolong diri dia macam Yang ni tak betul, kadang-kadang betul, kadang normal, ini kadang paranormal. Ini apa ni, Jas? Ais. Ais punya pukulan. Yeah. Kadang betul, kadang tak betul otak dia. Anak. Bila kecil sekali, berapa tahun umur? Inilah. Ini 3 tahun. 3 tahun? Oh, ada lagi. Ada lagi adik. Ada lagi adik. Hilang. Hilang. Hilang? Macam mana boleh hilang tu? Ya, kawan mak dia. Kawan mak dia ambil? Dia tengok bawa di rumah ni, apa nak main-main. Dia tak lari-lari ke angka-angka. Terus bawa lari lah anak yang umur setahun tu. Jadi yang lain tu, yang diorang yang tak sekolah tu, apa diorang buat hari-hari? Apa aktiviti seharian? Lepak-lepak. Lepak-lepak, berkeliaran macam tu. Kakak dia dah kerja. Kakak dia umur 15 tahun tu. Macam mana boleh tak ada surat beranak ya? Bersalin kat mana masa tu? Kau suka. Nak tu ya, nak ya. Surat kat semuanya. Jadi saya ada pergi gagal ATM. Tanyakan ke mana surat warna tu. Dah lewat dah apa, dia ingatkan. Bukti lah tiap. Sukar untuk menerima cerita tersebut, namun itulah realiti yang dihadapi oleh keluarga ini. Ibu kanak-kanak ini yang terjebak dengan najis dadah membuatkan anak-anaknya terbiar tanpa sebarang jagaan. Pada tahun 2007, Panorama pernah memaparkan kisah seorang anak jalanan yang membesar di lorong Haji Taib. Melalui program outreach, kami berjaya menjejaki anak terbiar yang kini berusia 16 tahun di salah satu lorong di sekitar Chowkit. Suatu ketika dahulu, Iwan pernah berada di bawah jagaan Puan Arfidah atau Mak Andak di pusat aktiviti kanak-kanak Nur Salam. Mula Mak Andak jumpa, saya duduk kat tepi-tepi lah, main-main beskar lah. Lepas tu dia nampak-nampak jumpa-jumpa. Dia kata, Mak Andak panggil lah. Dia panggil sini lah. Dia kata, tak payah panggil Mak Andak, panggil ibu je. Terus jaga. Lepas tu suruh hantar, dia ajak di tempat
dia punya tempat tu. Dia ajar apa ni. Lepas tu dah sekali mak cakap saya tak ada seorang anak semualah. Lepas tu mak yang kat rumah, kita ni orang susah. Lepas tu dia tolong apa lah semua. Lah saya malu jugalah dia kerja. Sampai kawan saya cakap, kau ni, mak kau ni kerja pelacur awal lah. Saya tak suka lah cakap macam tu. Saya cakap, eh biarlah dia, aku tak kisah. Dia nak cari duit, aku tak kisah anak dia. Aku diam je, ikut je anak dia. Terus saya cakap, kawan dia je. Sampai saya gaduh sama kawan dia tu. Menurut Iwan, kebanyakan anak jalanan terdedah dan mudah terpengaruh dengan penyalahgunaan najis dadah, termasuklah rakan-rakan seusia dengannya. Sekarang ni tak jadi apalah. Cucuk sini badan-badan dia sekarang. Dah hisap batu semualah. Gam semua tidur. Dia ikut-ikut kawan. Dia ikut-ikut kawan. Dia tengok kawan hisap tu, dia tengok-tengok. Mama dia gian lah nak ikut sekali. Saya bersyukur lah. Saya ni anak jalanan lah. Lepas tu tak ikut diorang hisap semualah. Macam tu lah semua. Alhamdulillah lah saya kak. Saya dah ikut kawan yang elok lah. Bukan ikut yang hisap semua tu. Alhamdulillah. Masa berada di rumah Sinar Salam, lensa kru Panorama berjaya merakamkan detik apabila seorang pekerja seks ingin meninggalkan anaknya di sini. Percaya dengan penjagaan Puan Arfidah, membuatkan wanita ini nekat untuk menyerahkan anaknya ke rumah Sinar Salam. InsyaAllah Nabila dekat sini nanti ibu tolong nak capraikan, dapatkan Nabila sekolah. Nabila pergi sekolah, lepas tu balik sini. Kalau mak tak cari duit, macam mana dia nak dapatkan beli dana? Hidup tersepit dan tertekan dengan cemuhan masyarakat merupakan antara desakan hidup yang membuatkan wanita ini menyerahkan anaknya di bawah jagaan rumah Sinar Salam. Masa tu saya... Itu lah pengurus yang datang tu, yang jumpa waktu malam tu. Orang yang top, number first dalam... Memang saya tak nak kerja ini. Saya kerja ini terpaksa sebab anak saya nak makan. Bila saya nak kerja, dia takut nak duduk seorang. Habis saya tinggal rumah pun takut. Terpaksa saya bawa dia pergi kasih duduk mana-mana, kedai kopi ke mana. Saya cakap, you duduk sini ya, mamak pergi kejap ya. Macam itu saya bagi duduk di sini sana. Bila dia duduk mana-mana, orang anggapkan saya kasih anak saya kerja. Walaupun sebab, namun wanita ini inginkan yang terbaik untuk anaknya supaya tidak mengikut jejak langkahnya yang menagih dadah dan bekerja sebagai pekerja seks di lorong gelap. Sudah menjadi rutin, penghuni baru akan diberi penerangan tentang semua peraturan yang perlu dipatuhi. Nabila yang berusia 12 tahun ternyata lebih selesa dan selamat apabila berada di sini. Sekurang-kurangnya gadis ini dilindungi dan tidak terdedah seterusnya terpengaruh dengan dunia pelacuran serta najis dadah. Yang saya boleh buat pendekatan, ya, pendekatan auris yang berawasan, auris prihatin, itu yang mampu kami buat. Lebih-lebih kami tak mampu nak buat. Tapi kalau mana-mana pihak ataupun agensi yang mendengar sharing saya ni, marilah kita bersama-sama berganding bahu, kita turun padang, sama-sama kita membantu, ya, penagih dadah yang anak terlanjur sampai 3, 4, 5, penagih dadah yang berulang-ulang semula, ya, homeless, terdampar, yang tak ada tempat tinggal, yang jenis degil, kita berganding bahu, kita buat kerja sama. Meskipun matlamat utama rumah Sinar Salam untuk membantu wanita yang pernah bergelumang dengan maksiat, namun ini tidak bermakna mereka bebas melakukan apa sahaja di pusat perlindungan ini.
Mereka tidak boleh keluar masuk sesuka hati, bertujuan untuk mencantas gaya hidup bebas yang mereka amalkan sebelum ini. Hampir semua penghuni tetap di rumah ini hamil luar nikah. Walaupun terpalit warna hitam dan gelap suatu masa dahulu, namun melalui pendekatan yang dijalankan membuatkan mereka insaf dan tidak mahu mengulangi lagi kesilapan silam. Mereka juga merasa amat bersyukur kerana tidak mengakhiri sisa-sisa kehidupan merempat di lorong gelap. Bagi penghuni yang benar-benar sudah insaf, lazimnya diberi kepercayaan untuk menjadi warden dan sukarelawan sepenuh masa pula supaya dapat membantu wanita lain mengatasi masalah sosial. Melalui segala pendekatan yang dilakukan oleh Puan Arfidah, diharapkan rumah pelindungan ini mampu memberi cahaya dan membuka lembaran baru dalam hidup mereka yang pernah terjerumus di lembah yang hina dan penuh dosa. Inilah realiti kehidupan anak jalanan di ibu kota. Semoga lebih banyak usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan, NGO dan juga masyarakat untuk membela nasib mereka supaya anak jalanan ini tidak terus berada di lorong gelap. Paparan itu tadi mengakhiri panorama untuk minggu ini. Diharapkan ianya dapat dijadikan pengajaran dan iktibar buat kita semua. Jika terdapat sebarang komen ataupun cadangan, anda boleh hantarkan ke alamat yang tertera. Saya tinggalkan anda dengan sedutan paparan minggu hadapan. Assalamualaikum.